baik terkait dengan cawapres kan kita sudah secara empiris sudah dua kali 2014, 2019 nama-nama yang masuk ini tidak akan dibahas di dalam rakernas. Rakernas ini membahas pergerakan mesin partai, penggalangan tokoh, strategi pemenangan pemilu, persiapan saksi yang sangat detail, pelatihan juru kampanye, pelatihan kaum milenial, pelatihan generasi set agar mereka terlibat di dalam proses demokratisasi ini, kemudian visi misi yang terkait dengan cawapres itu nanti ada tim khusus yang dipimpin oleh langsung oleh Ibu Ketua Umum. Di situ ada Mas Prananda, ada Mbak Puan, dan ini secara dinamis. Kemudian Ibu Ketua Umum secara periodik juga berkomunikasi dengan Bapak Presiden Jokowi dan juga dengan para Ketua Umum yang sudah menyatakan dukungan terhadap Pak Ganjar ini akan ada waktunya. Nama-nama yang disampaikan Mbak Puan kemarin betul, akan muncul juga nama Pak Basuki, Menteri BUPR. Karena beliau ada nih dari daerah-daerah, Aceh mengalami kemajuan, Papua mengalami kemajuan, Sumatera, Palembang mengalami kemajuan karena pembangunan infrastruktur, kemudian NTT mengalami kemajuan, ada yang mengusulkan ya, Pak Basuki, yang oleh Pak Jokowi dikatakan sebagai Bapak Infrastruktur, ya nama-nama ini nanti Ibu Ketua Umum. Dan kemudian setelah ditelaah dalam seluruh aspek, kemudian berdialog dengan para ketua partai lain, terutama dengan Bapak Presiden. Sehingga nanti akan muncul, tetapi percayalah, kan kemarin di dalam arahnya Ibu Megawati Soekarno Putri juga menegaskan bahwa, dan pada saat bertemu dengan Pak Jul, bahwa capres dan cawapres yang diusung oleh PD Perjuangan ini adalah sepenuhnya, bukan untuk kepentingan partai semata, tapi sepenuhnya, jauh di atas segalanya, adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Sama dengan ketika 2019 diputuskan Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk bangsa dan negara.